Developer, career as Java developer ini artinya bagaimana sih peluang karir sebagai Java developer, sebagai developer itu, sebagai programmer di dunia IT. Untuk lebih lanjut, tadi saya sudah perkenalkan, nama saya itu Ambrianto Saragi, saya kerjanya di Gojek dan sebagai QA Automation. Oke. Nah, di sini saya di slide itu ada tentang apa sih itu Java. Java ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang tergolong cukup lama, itu di tahun 1990-an. Itu Java termasuk bahasa yang berbasis objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Kenapa Java tetap ada, eksis sampai sekarang ini? Karena memang Java itu adalah salah satu bahasa yang banyak digunakan oleh salah satu bahasa yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu karena Java memiliki banyak feature. Nah, di sini apa itu Java Developer? Java developer itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan program Java yang digunakan untuk pembangunan aplikasi. Bentar, oke. Okay. Untuk pengembangan program Java yang digunakan untuk pembangunan aplikasi Android, website, API, aplikasi desktop, dan lain-lain. Aplikasi Android ini sekarang sudah termasuk paling sering digunakan karena memang Android sudah common, sudah biasa digunakan oleh masyarakat, bahkan yang mungkin masih tergolong memiliki pendapatan yang biasa-biasa aja atau kurang begitu, karena memang Android sekarang udah bukan lagi seperti yang dahulu. Dahulu itu Android sangat mahal. Kalau sekarang Android merupakan yang bisa dibilang murah gitu, karena ya udah banyak produksinya. Kenapa sih kalau Android ini sebenarnya udah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan? Karena memang saking banyaknya pengguna Android website. Untuk website sendiri biasanya ada tergolong dua untuk website. Ada yang dia menggunakan API dulu baru langsung diakses oleh front end. Apa itu API ini adalah back end. Sementara front end itu, oh ya, kalau back end itu apa sih back end gitu ya? Kalau back end itu yang merupakan logic-logic yang ada di belakangnya gitu. Kalau front end itu kita bisa langsung melihat di layar kita bagaimana tampilannya gitu. Kalau front end itu seperti Android, kita bisa melihat langsung apa sih feature-feature yang bisa kita gunakan, dan juga website juga kita bisa langsung lihat. Sementara API itu dia hanya jalan di belakang layar karena memang dia itu langsung berintegrasi dengan database. Dia yang akan mengerjakan logic-logicnya gitu. Aplikasi desktop. Nah, aplikasi desktop di sini tuh biasanya kalau digunakan itu untuk misalnya kita mau menyimpan barang untuk di koperasi gitu. Biasanya itu mereka langsung menginstal di laptop mereka gitu untuk dipakai di situ. Dan lain-lain gitu ya. Dan lain-lain ini ada banyak sebenarnya. Misalnya Java digunakan dalam automation seperti di Gojek sendiri, kita di sini menggunakan Java untuk automation-nya. Nah, dan juga selain automation itu digunakan untuk sebagai aplikasi-aplikasi yang untuk
security seperti itu, di mana orang lain bisa membuat script untuk menangkal atau orang yang ingin membobol database itu bisa ditangkal pakai ini, pakai Java juga bisa, karena memang di Java ini memiliki banyak feature, memiliki banyak fungsi, memiliki banyak library yang bisa digunakan oleh developer atau programmer di seluruh dunia seperti itu. Oke. Apa sih kelebihannya Java ini? Kenapa harus Java? Oke. Kalau Java ini merupakan salah satu pemrograman yang dia itu memiliki banyak feature. Di sini ada seperti yang di samping, di situ ada banyak feature-feature seperti high performance, interpreted, and multi-thread, distributed, dan lain-lain seperti itu. Tapi ada dua yang membuat Java itu sangat diminati, sangat powerful untuk sebagai back-end seperti itu. Yang pertama, dalam hal kecepatan, biasanya kita yang sebagai back-end developer itu akan sangat mementingkan yang namanya kecepatan. Karena memang kecepatan itu sangat dibutuhkan. Misalnya, ketika kita mengakses internet atau mengakses website atau Android, kita sebagai user pasti tidak ingin untuk menunggu lama-lama ketika kita menggunakan suatu aplikasi. Bahkan ketika kalau misalnya itu lama, akan banyak user yang akan meninggalkan atau tidak lagi memakai aplikasi kita seperti itu. Dalam segi performansi, memang Java ini untuk di awal itu akan sangat lama, bukan sangat lama sih, termasuk yang paling lama dalam menjalankan di awal aplikasinya seperti itu. Karena memang Java itu akan ngeload semua library, akan ngeload semua syntax coding dalam coding kita itu langsung semua gitu. Jadi sehingga nanti ke depannya ketika kita udah selesai ngeload, selesai pertama kali ngeload menjalankan aplikasinya, itu ke depannya kita akan lebih cepat gitu untuk mengakses semua sintaks-sintaks atau mungkin kita mengakses feature-feature yang kita buat. Misalnya kita ingin mengakses yang namanya kita ingin membuat buku perpustakaan. Kan di dalam perpustakaan ada buku, ada yang meminjamkannya, ada yang dan sebagainya gitu. Bahkan di buku itu sendiri pun pasti kita akan mengeluarkan semua list buku. Ketika kita membuka list buku, kita ngeklik satu buku, kita akan melihat semua deskripsi tentang apa sih yang ada di buku itu seperti itu deskripsinya. Kalau di Java itu akan langsung di-load di pertama kali, tapi setelah itu ketika kita mengakses semua feature-feature-nya setelah dijalankan pertama kali, itu akan lebih cepat seperti itu. Itu yang menjadi pengalaman saya ketika menggunakan Java ini. Oke, dan juga kenapa sih Java lagi gitu ya? Java ini ada banyak digunakan di berbagai platform. Dia contohnya pertama itu big data. Apa sih big data ini? Big data ini ya tentang database, tentang penyimpanan data yang sangat besar yang mungkin kalau kita mengolahnya secara manual itu hampir tidak mungkin seperti itu. Karena memang
Walaupun mungkin ya pasti akan menggunakan banyak resource seperti tenaga kerja yang sangat banyak seperti itu. Untuk yang kedua itu ada Android. Yang ketiga itu continuous testing. Nah, ini yang saya bilang tadi, Java juga digunakan di automation. Kenapa sih? Apa sih automation itu? Karena zaman sekarang ini udah banyak di satu perusahaan yang sangat besar itu udah banyak kode-kode yang mereka buat. Udah banyak aplikasi-aplikasi ataupun feature-feature yang mereka buat. Sehingga mereka harus membuat automation, harus jangan sampai memerlukan banyak resource seperti orang yang mengetesnya secara manual seperti itu. Oh, wait. Okay, yang ini tadi web development. Nah, ini web, ini yang tadi yang saya bilang di aplikasi web. Frameworknya itu ada banyak juga, ada Spring, ada Temelit, dan lain-lain. Okay, dan juga di sini memang Java itu banyak digunakan di perusahaan. Contohnya yang paling banyak itu bank. Kenapa sih bank menggunakan Java? Kalau dipikir-pikir, Java ini adalah bahasa pemrograman yang tua sebenarnya gitu. Tapi Java ini memiliki keamanan yang cukup tinggi. Ini salah satu keunggulan di Java. Karena secara, kalau kita bicara secara keuntungan di Java, Java ini adalah object oriented dan dia itu akan dibungkus sedemikian mungkin sehingga itu akan sulit ditembus keamanannya gitu. Kalau di bank itu biasanya mereka akan menggunakan Java sebagai back end-nya. Hampir tidak mungkin mereka menggunakan hampir tidak mungkin mereka menggunakan bahasa pemrograman yang itu tidak berbasis object oriented. Karena memang kalau berbasis object oriented kita akan bisa memanipulasi dan kita akan bisa mempackage semua program kita sehingga itu bisa serapi mungkin, bisa seaman mungkin sehingga tidak hampir tidak ada celahnya seperti itu. Walaupun memang pasti ada celahnya, tapi kita akan lebih aman. Ya, memang itu kembali lagi kepada keamanan sistem kita. Keamanan sistem itu biasanya akan dikerjakan oleh orang yang berprofesi sebagai sistem, sebagai keamanan sistem di perusahaan itu gitu. Dan juga, apa sih back-end developer atau Java back-end developer dalam development cycle? Di sini ada 6 software development cycle. Pertama itu planning, analisis, design, implementasi, testing, dan integration, maintenance. Kalau back-end developer itu sendiri itu ada di implementation. Diimplementasi. Nah, pengalaman saya sebagai back-end developer, pertama kita akan mengimplementasi, akan membuat kode program untuk menghasilkan feature-feature yang diinginkan oleh user seperti itu. Nah, ketika back-end developer selesai mengimplementasi feature yang diinginkan, itu akan naik ke testing dan integration. Itu akan dites dulu sama QA. Seperti saya ini QA. Ya, di Gojek sendiri itu ada QA manual sama QA automation. Nah, kalau saya itu ada, saya itu sebagai QA manual dan automation. Kalau misalnya nanti backend developer telah selesai mengimplementasikannya, itu akan naik ke QA. Itu akan dites sampai itu benar-benar
safety, benar-benar menghasilkan feature yang sesuai dengan yang diinginkan itu, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih peluang karir sebagai Java developer? Itu ada banyak sebenarnya, masih banyak perusahaan besar yang menggunakan Java ini. Seperti yang saya bilang tadi, Java itu memang salah satu yang pemrograman yang cepat. Dan itu salah satu bahasa pemrograman yang aman juga gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ada blibli.com. Ada, kalau bank ini wajib, hampir wajib. Biasanya mereka pasti menggunakan Java. Di Gojek sendiri, itu mereka menggunakan Java di berbagai memang, tapi pasti ada di microservice-nya. Karena memang Gojek itu memiliki banyak microservice, dan microservice-nya itu menggunakan banyak bahasa pemrograman yang mungkin cocok untuk microservice tersebut. Traveloka sendiri pun menggunakan Java. Ruang Guru juga menggunakan Java. Home Credit juga menggunakan Java. Oke, jadi jika teman-teman mau menjadi Java developer ini, ya don't worry gitu. Kalau misalnya mau bekerja sebagai developer yang base-nya Java, itu akan sangat banyak perusahaan yang bisa menerima gitu, mempekerjakan teman-teman sekalian. Lagian, pengalaman saya, kalau kita udah bisa satu bahasa pemrograman aja, hanya satu ya, belum lagi dua, tiga, hanya satu, ketika kita benar-benar mendalami bahasa pemrograman itu akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lainnya, karena memang itu hampir sama semua, hanya dasar-dasarnya aja tentang pemrograman itu sendiri gitu. Misalnya nih di Java itu ada tentang looping, ada kondisional, ada yang mungkin tentang list. Itu ada juga semuanya di bahasa pemrograman yang lainnya. Karena memang yang saya bilang tadi itu merupakan dasar dari semua bahasa pemrograman seperti itu. Oke. Seberapa besar sih rentang gajinya sendiri? Nah, ini tergantung lagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bekerja di perusahaan yang cukup besar dan memang posisi teman-teman udah bisa dikatakan medium atau senior, itu bahkan bisa lebih dari 20 juta ini. Kalau untuk di awal, biasanya mereka akan berani memberi 10 juta ke bawah seperti itu. Dan pengalaman saya sebagai Java developer, dulu ketika saya pertama kali mendaftar, mencari pekerjaan seperti itu, saya pernah ditawarin itu, mereka nggak akan menawari di bawah 10. Kalau kita memang udah betul-betul kuat di basicnya itu sendiri gitu. Kalau teman-teman masih memang basicnya juga kurang gitu ya, kan biasanya kalau kita mendaftar sebuah perusahaan itu pasti mereka akan menanya kira-kira kamu maunya gajinya berapa gitu. Ya kemungkinan teman-teman cobalah untuk meminta di kisaran 7-10 gitu. Karena memang biasanya kalau yang junior itu di antara 7-10. Dan mereka akan lebih senang hati untuk menerimanya gitu. Akan lebih senang hati. Ya itu untuk di awal-awal. Nah, seiring bertambahnya waktu, seiring teman-teman ilmu teman-teman itu makin bertambah, ketika teman-teman keluar dari perusahaan itu, jangan takut, pasti mereka akan lebih mudah untuk memberikan antara 10-20 ini seperti itu. Oke, nah ini apa sih tugas Java developer? Yang pertama itu membuat API. Apa sih API itu? API ini seperti URL atau bisa disebut sebagai kalau kita mengakses sebuah
website itu pasti ada kita buat ada hostnya gitu. URL ini akan di-hit atau akan dipanggil oleh front-end. Seperti yang saya katakan tadi, front-end itu ada Android, mobile, ada website. Mobile ini ada Android sama iOS seperti itu. Dan bukan hanya di dua itu. Sebenarnya kalau kita apapun yang berhubungan dengan internet, API ini bisa digunakan atau diakses dari manapun seperti itu, asal ada internetnya. Misalnya nih, sekarang ini ada Internet of Things. Internet of Things ini misalnya yang misalnya lampu yang bisa nyala dari HP kita, atau mungkin kita hanya ngeklik dari HP kita menggunakan internet, maka lampu itu akan hidup seperti itu. Itulah API gitu. Dan database, membuat database ya. Sebagai backend developer atau sebagai Java developer, memang kita harus memiliki basic juga di database ini. Karena ini memang salah satu yang sangat dibutuhkan untuk menjadi backend developer. Kita harus bisa menguasai feature-feature yang ada di database dan manajemen semua data yang ada di dalam database tersebut. Oke, dan manajemen API pada server. Manajemen API pada server ini artinya misalnya nih ada API yang untuk waktu yang misalnya tahun 2018 dia masih oke-oke aja, masih berjalan sesuai dengan ekspektasi. Nah, kedepannya misalnya di 2019 feature-nya ternyata requirement-nya beda. Nah, itu tugasnya backend developer untuk memanajemennya, untuk mengupgrade-nya, untuk mengubahnya seperti itu. Bug fixing. Bug fixing ini sendiri artinya adalah kita memperbaiki error-error yang terjadi ketika kita membuat program tersebut. Biasanya kalau misalnya itu udah selesai dibuat dan itu naik ke QA, ke Quality Assurance, nah itu akan ketika Quality Assurance mengatakan ada bugs nih gitu. Nah itu tugasnya si backend untuk memperbaikinya lagi seperti itu. Dan membuat dokumentasi API di Gojek sendiri sebagai backend developer itu biasanya harus menulis semua API, list-list API apa aja yang udah dibuatnya seperti itu. Karena untuk manajemen API kita perlu membuat semua dokumentasinya sehingga nanti mudah untuk memanajemennya seperti itu. Membuat aplikasi Android. Android ini sendiri sebenarnya bukan backend developer, tapi itu salah satu yang dikerjakan oleh full stack developer. Full stack developer ini biasanya ada backendnya, ada frontendnya juga gitu. Nah, Android ini adalah frontendnya sebenarnya. Android ini ada yang seperti saya bilang tadi, bahasa pemrogramannya itu salah satunya adalah Java. Kemudian membuat automation script. Nah, ini kalau misalnya dia bekerja sebagai automation developer seperti yang saya tekuni saat ini seperti itu. Oke. Nah, ini demo membuat program menggunakan Java. Sebelumnya apakah teman-teman di sini semuanya punya laptop masing-masing? Tolong di mungkin bisa dibuat di kolom komentar atau QA. Oke. Nah,
Kalau misalnya teman-teman pada punya laptop semua, yang pertama ini harus, atau tunggu, kita sebelum ke sini, mungkin teman-teman sekalian punya pertanyaan dari semua yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya teman-teman punya, langsung langsung buat pertanyaan di Q&A. Q&A. Ya, jadi gimana teman, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Kalau mau mengajukan pertanyaan, isinya di jangan di chat, karena kalau di chat ada yang mau bertanya. Nah, ini dari Isa, boleh deh. Kak, di Gojek masih pakai Java, bukannya udah pada migrasi ke Clojure buat back-end-nya? Oke. Langsung dijawab aja, Mas. Ya. Java ini biasanya kan semua perusahaan itu pasti akan memulai sesuatu itu pasti dari awal ya. Dari awal itu biasanya bahasa yang udah lama gitu. Nah, Java ini sendiri di Gojek memang udah ada sebagian yang dimigrasi ke Clojure, tapi nggak semua gitu, karena memang untuk migrasi itu menggunakan membutuhkan waktu yang lama yang pertama dan menggunakan resource yang cukup besar juga. Di Gojek sendiri masih ada beberapa, bukan beberapa sih, ada banyak karena memang Gojek punya banyak API-nya sendiri. Ada banyak API yang masih pakai Java karena seperti yang saya katakan tadi, Java itu merupakan salah satu yang cukup cepat juga dan cukup aman juga untuk digunakan sebagai backend-nya gitu. Kalau misalnya dari penjelasan saya tadi masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, jadi Mas Isa, gimana? Sudah cukup terjawabkah pertanyaannya? Gimana, Mas Isa? Sudah cukup ya, kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bang, saya tidak paham QA automation itu apa. Gitu. Oh iya. Dari Mas Antok. Oke. Apa sih QA automation? QA automation itu atau dari katanya QA. QA yang pertama itu kan quality assurance. Kalau automation itu kita automate semua yang harusnya kita lakukan secara manual. Bukan semua sih, biasanya automation itu sendiri nggak bisa dilakukan semuanya gitu. Semua yang manual kita pindahkan ke automation itu nggak akan mungkin seperti itu. Tapi ketika kita mengautomasi sesuatu untuk kita testing itu yang akan kita testing secara manual, nah itu nantinya akan mempercepat dan mempermudah si QA manual ini sendiri dalam melakukan misalnya UAT, misalnya FCT. Apa sih FCT sama UAT ini? FCT sama UAT ini merupakan yang biasa dilakukan oleh semua perusahaan untuk cross-check lagi, mengecek lagi semua program yang udah mereka buat sehingga apakah semuanya berjalan dengan baik-baik saja seperti itu. Nah, untuk mengecek FCT sama UAT tadi itu ya biar cepat caranya diautomasi seperti itu. Memang di awal kita nggak mungkin langsung mengautomasi. Biasanya kita di awal pasti membuatnya itu secara manual. Kita akan mengeceknya secara manual supaya semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Oke, baik, sepertinya sudah terjawab ya dari pertanyaan Mas Antok. Kita lanjut ke pertanyaan satu lagi deh. Ini cukup menarik.
apa saja sih yang harus kita pelajari agar bisa masuk ke perusahaan-perusahaan seperti Gojek dan startup? Nah, ini pertanyaan memang cukup menarik, sangat menarik karena memang ya harusnya kita pasti mencari tahu apa sih gitu ya, apa sih yang harus kita pelajari, apa sih requirement-nya biar supaya kita bisa masuk nantinya di perusahaan-perusahaan seperti itu. Yang paling pertama itu kita harusnya memperkuat basic-nya kita, karena memang perusahaan-perusahaan itu nggak akan menanyakan semua pengetahuan kita. Yang paling awal itu mereka akan menanya basic-nya. Ketika basic-nya kita udah kuat dan mereka yakin bahwa basic bahwa, dan mereka yakin bahwa apa yang udah kita share, apa yang misalnya ketika interview nih, pasti semua mereka akan menanya, interviewer akan menanya, apa sih yang udah kamu pelajari gitu, apa sih yang udah kalian persiapkan untuk interview ini gitu. Kalau di backend sendiri, yang paling pertama yang harus kita persiapkan itu ya pasti basicnya Java itu sendiri. Kalau kita pengen menjadi Java developer, basicnya dan juga requirement-requirement kalau misalnya di perusahaan itu menggunakan Java Android dan kita ingin sebagai front end di Android itu, maka kita harus mempelajari untuk Android itu sendiri gitu. Yang kedua, yang ketiga, kalau di backend-nya sendiri kita harus mempelajari tentang API, karena memang API yang paling banyak digunakan. Contohnya API untuk microservice. Ya, memang untuk microservice sendiri nggak akan mungkin bisa kita pelajari secara langsung karena itu akan menggunakan banyak database, banyak resource lah gitu kan. Tapi untuk di awal kita mau masuk perusahaan-perusahaan seperti Gojek ini, seperti perusahaan-perusahaan yang besar lainnya, maka di API itu sendiri itu ada banyak banget yang harus kita pelajari untuk basic-basicnya gitu. Ketika kita membuat sesuatu, membuat aplikasi gitu, kebanyakan programmer itu akan melihat internet seperti itu. Karena mereka berpikir kalau misalnya saya bisa mengerjakannya sesuai dengan apa yang diminta, udah oke okay gitu. Padahal perusahaan itu nggak akan mau hanya sebatas kita mendeliver apa yang dimintanya gitu. Kita harus bisa mendeskripsikan apa yang udah kita buat itu seperti itu. Bahkan setiap line itu, setiap baris kode yang kita buat itu seperti itu. Oke. Cukup. Bagaimana Mas An, siapa ya tadi yang nanya? Jadi lupa. Mana tadi jawabannya sudah cukup terjawab. Sangat jelas lah ya. Oke, pengennya sih ngadain satu lagi nih, satu pertanyaan. Satu lagi deh. Dari Mas Isa, kenapa Gojek pakai Clojure, Kak? Kalau Clojure itu sendiri sebenarnya bahasa pemrograman yang paling terbaru saat ini. Gojek biasanya ekosistemnya itu cukup cepat dan mereka akan menyesuaikan dengan yang terkini seperti itu. Misalnya Golang, bukan hanya Clojure sih. Clojure itu hanya bagian kecilnya gitu. Ada banyak lagi sebenarnya. Ada Golang, ada Ruby, ada Ruby on Rails, ada juga Java, ada ini aku mau kasih tahu ya. Ada juga Java, ada juga C#,
ada juga Python. Nah, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang mereka rasa itu cocok dengan pengembangan aplikasi itu sendiri. Misalnya nih, di automation sendiri itu bukan hanya Java sebenarnya yang digunakan di sini. Python juga digunakan di sini sebenarnya untuk automation itu sendiri. Seperti itu. Oke, cukup ya untuk pertanyaan saat ini. Mungkin kita masuk dulu kali ya ke materi selanjutnya, Mas. Gimana? Oke. Oke, nanti kita bakalan buka lagi pertanyaan. Jadi, tolong buat teman-teman semuanya tetap fokus, tetap semangat, perhatiinnya. Dan mudah-mudahan bisa langsung masuk ke otak kalian. Nah, okay, Mas, kalau silakan. buat okay. Buat teman-teman yang belum pernah ngoding atau belum pernah membuat kode bahasa pemrograman, itu memang akan sangat sulit sih. Menurut saya sulit untuk dipahami ini gitu. Tapi untuk sekarang teman-teman ikuti aja dulu karena memang ini kita akan demo Java membuat segitiga pakai bintang-bintang seperti ini. Nah, kalau demo ini sendiri, saya udah buat di tempat ya, saya buka. Saya buka programnya, tapi memang potongan kodenya ini. Nah, saya membuat program. Saya membuat program tentang segitiga yang dimana user bisa membuat inputan itu sesuka hatinya dan outputnya akan berbentuk segitiga seperti ini dan sesuai dengan inputnya ini 5 maka ke bawah akan 5 dan di paling bawah dia akan ada 5 seperti itu 5 bintang. Oke, kita demokan. Nah, ini dia. Untuk seperti yang saya katakan tadi, teman-teman harus siapkan laptop teman-teman, download dan install JDK. JDK ini Java dan juga install IntelliJ IDEA yang saya gunakan sekarang. Supaya nanti teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Dan ini aplikasi IntelliJ, buka aplikasinya seperti yang sekarang saya buka. Itu teman-teman bisa langsung mengcopy atau mungkin mengetik ini kodenya. Dan nanti teman-teman bisa mempraktekannya di rumah sendiri. Tapi saya akan mendemokannya juga dari sini supaya teman-teman bisa melihatnya dan percaya bahwa program yang saya buat itu berjalan dengan baik seperti itu. Nah, ini dia. Ini. Wait. Oke, ini. Kalau dihitung ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ini kalau dihitung ada 10. Kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi potongan program tadi itu bisa teman-teman ketik nanti buat satu project dari IntelliJ IDEA-nya dan ini buat yang Groovy tapi jangan dicentang sebenarnya ini enggak ada dipakai yang Groovy atau Kotlin sebenarnya dan next. Oke. Kita bisa next langsung. Nah, di sini kita bisa simpan nama project-nya apa? Misalnya nama project-nya tentang segitiga dan di sini teman-teman harus menyimpannya sesuai dengan teman-teman yang teman-teman inginkan gitu seperti itu dan klik finish gitu.
Saya sudah mempraktekannya dan inilah dia. Dan saya juga nanti ketika udah selesai, udah finish, teman-teman bisa klik kanan New Java Class. Misalnya nih saya buat segitiga dua misalnya, segitiga dua. Dan teman-teman hanya perlu mengcopy paste ini. Langsung taruh di sini semua. Ini sesuai dengan nama file yang ada di sini harus sesuai dengan kelasnya ini gitu. Dan teman-teman hanya tinggal bisa ngerannya sama seperti yang tadi caranya, dan teman-teman bisa mengetik berapapun yang teman-teman inginkan, misalnya 100. Nah, begitu. Atau mungkin teman-teman bisa membuat ini. So, misalnya teman-teman ingin ingin memperjelas apa sih yang diminta sama sistem supaya user tahu apa yang harus diinputnya, begitu. Masukkan, misalnya kita buat masukkan nomor, masukkan angka. Misalnya number. Oh, wait. Okay, percentage number. Oke. Oh, wait. Oke. Saya maaf, saya agak ini agak nervous. Nah, ini dia. Masukkan angka, misalnya kita bilang ada 100. Nah, biar teman-teman nanti tahu apa yang diminta sama sistem, bisa ditambahkan di atasnya, begitu. Nah, setelah dari demo ini tadi, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tapi sebelum itu, saya ingin ngasih teman-teman tugas atau biar teman-teman bisa lebih paham mengenai programmer, programming ini gitu. Untuk tugas yang pertama, misalnya di input 5, kalau yang tadi dia dari atas ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, kalau yang tugas kedua itu dari atas ke bawahnya itu 5 sampai 1. Untuk yang tugas kedua, ini dia seperti yang di atas 1 sampai 5 sampai sini. Dan untuk yang kedua kalinya dia akan membuat 5 lagi dari sini ke sini, seperti logiknya. Dan juga yang ini tuh segitiga 1, 3 sampai 5, 5, 3 sampai 1. Jadi kita membuat segitiga itu selang-selang 2, seperti itu. Oke, okay. Kalau misalnya teman-teman udah selesai mengerjakan tugasnya, teman-teman boleh mengirim hasilnya melalui Instagram dengan tag akun saya, akun Instagram saya, namanya @ambrento_saragi dan @sekolahkiechelsea. Oke, demikian presentasi saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke. Gimana nih teman-teman, udah cukup pusing? Ya, gimana pun juga harus dihadapi lah ya. Mudah-mudahan masih tetap fokus. Oke, kita langsung masuk aja ke Q&A-nya. Di sini ada pertanyaan menarik lagi dari Mas Eko.
Katanya, walaupun kita sudah lulus kuliah, tetap susah untuk melamar kerja ke perusahaan-perusahaan startup apabila tidak memiliki pengalaman. Apakah perlu mencari sertifikat-sertifikat untuk menambah nilai kita saat melamar kerja? Monggo, Mas. Oke, for your information, untuk sebenarnya kalau dikatakan seperti ini, jujur sebenarnya saya baru lulus tahun lalu, tepatnya itu di bulan 10 begitu. Perusahaan itu nggak akan melihat nilai kita, kalau startup-startup itu nggak akan melihat nilai kita. Maupun EP kita itu 3,5 ke atas, bahkan 4 sekalipun, mereka nggak akan melihat itu. Yang paling pertama mereka cari itu adalah skill kita. Ketika kita melamar, mereka akan melihat apa sih yang udah pernah kita lakukan. Misalnya nih, kita tahu bahasa pemrograman Java misalnya. Nggak, jangan sampai hanya di Java itu sendiri. Ya kita, karena kita udah tahu Java, maka kita akan, seperti saya katakan, kita lebih mudah untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Cobalah untuk explore bahasa pemrograman yang lain, gitu. Seperti yang saya lakukan dulu, saya bisa Java, saya bisa Python, saya bisa C#, saya bisa dan lain-lain, seperti itu kan. Nah, itu yang saya lakukan karena memang bahasa pemrograman itu penting untuk diketahui. Walaupun mungkin kita nggak bisa mengetahui semuanya gitu, tapi sedikit banyaknya perusahaan akan melihat bahasa pemrograman apa aja yang pernah kita pakai. Ketika kita melamar ke tempat suatu perusahaan gitu ya, mereka misalnya mereka pakai Java gitu, mereka nggak akan melihat Javanya aja sebenarnya, mereka akan melihat bahasa pemrograman yang pernah kita gunakan yang lainnya gitu. Karena itu sebagai referensi mereka bahwa kita itu punya semangat untuk belajar gitu. Sebenarnya mereka bukan nggak mau hanya memakai Java aja gitu. Pasti mereka berpikir juga, misal nih, bagaimana misalnya kedepannya mereka akan mengubah bahasa pemrogramannya mereka. Seperti di Gojek sendiri gitu, mereka itu sangat cepat gitu mengubah-ubah bahasa pemrogramannya gitu. Kalau misalnya itu bergantung kepada misalnya kecepatan, scalability-nya juga itu pasti akan diikuti mereka. Mana yang lebih scalable, mana yang lebih sustainable gitu. Dan kalau yang ditanya ini ada sertifikat-sertifikatnya juga. Nah, itu sertifikat boleh gitu. Ya, itu menambah apa ya, pengalaman kita bahwa kita pernah melakukan sesuatu itu gitu. Tetapi jangan salah kalau misalnya kita punya sertifikat tapi pengalaman kita di bidang yang kita tekuni, misalnya nih programmer, kita menggunakan Java. Di Java itu sendiri sebenarnya ada banyak yang harus kita kita dalamin gitu. Mereka juga akan melihat aplikasi-aplikasi apa aja sih yang pernah kita buat gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah buat satu aplikasi dan pernah buat yang kalau dibandingkan sama yang punya yang pernah buat sama 3 aplikasi, mereka pasti melihat yang paling banyak itu karena setiap aplikasi itu pasti berbeda kesusahannya masing-masing, begitu. Kalau misalnya teman-teman nanti mau ngelamar ke perusahaan, cobalah persiapkan pengalaman-pengalaman teman-teman, walaupun itu bukan langsung pengalaman bekerja seperti saya dulu. Saya ini kan dari kuliah gitu. Saya mencoba untuk mencari kayak tambahan-tambahan uang untuk misalnya saya kerjakan project yang dikasih sama dosen saya gitu, atau juga ketika ada tugas saya berusaha untuk mengerjakannya juga tanpa bantuan orang lain, atau juga ada sekarang ini freelance gitu kan. Cobalah untuk membangun pengalaman teman-teman itu walaupun belum bekerja tetap,
itu ada gitu. Dari bahkan freelance pun itu sebenarnya sangat dihargai gitu. Misalnya teman-teman freelance-nya itu membuat aplikasi perpustakaan. Nah, itu buat aja di CV teman-teman. Karena mereka nggak hanya melihat yang namanya teman-teman itu udah bekerja di perusahaan A, B, C, D, nggak gitu. Mereka akan melihat apa sih pengalaman teman-teman begitu. Ya, itu sih yang jawaban dari saya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Berarti nyambung sama pertanyaan tadi nih Mas, berarti kayaknya kita juga harus memperbanyak portofolio kali ya. Iya, benar. Iya, karena zaman sekarang tuh yang dilihat skill ya Mas ya. Iya. Apalagi di dunia seperti ini gitu, bidang seperti ini gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan lainnya. Bagus-bagus nih pertanyaannya, cukup menarik. Oke, ini ada pertanyaan. Mas, aku sempat belajar ngoding, tapi nggak kerasan gitu. Nggak kerasan tuh nggak bertahan. Iya, benar. Tipsnya dong, Mas, biar tetap semangat belajar ngoding. Nah, ini okay. Nih. Ini perlu banget dijawab. Oke, lanjut, Mas. Oke, okay. Nah, ini salah satu yang jadi masalahnya saya dulu ketika pertama kali belajar ngoding. Yang saya lakukan waktu itu, bagaimana saya membangunnya itu dari kecil-kecil dulu gitu. Seperti tadi saya kasih tugas teman-teman yang teman-teman itu membuat sesuatu yang visual seperti itu kan. Nah ini visualnya itu yang bisa dilihat sama pandangan mata kita. Ketika kita yang saya alami gitu ya, ketika saya berhasil membuat sesuatu, saya akan sangat senang gitu. Bukan hanya sebatas kayak harus bisa nih langsung membuat API ya, langsung membuat website, enggak seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya seperti itu langsung bisa dong semua orang kan gitu. Tapi teman-teman bisa mempelajarinya itu dari hal-hal kecil dulu yang membuat teman-teman excited untuk belajarnya. Misalnya teman-teman membuat Hello World dulu yang paling kecil, baru teman-teman belajar kondisional, buatlah sesuatu itu menjadi fun gitu. Kalau di dunia programming ini, ya memang kita harus menggunakan logika yang cukup tinggi sebenarnya. Tapi membuat logika itu bukan hal yang mudah memang, tapi kita harus coba membangunnya dari hal-hal kecil dulu, sehingga basicnya kita semakin lama semakin akan semakin terasa, akan semakin kuat, sehingga ketika nanti kita membuat sesuatu di kondisional, karena memang kondisional dan looping itu biasanya akan bersatu gitu. Gimana kalau misalnya teman-teman membuat looping, membuat kondisional di dalam looping, gabungkan aja semuanya gitu. Biar teman-teman itu merasa, oh iya, bahwa yang teman-teman lakukan itu merupakan ada hasilnya gitu. Di dunia ngoding ini kalau dipikir-pikir, itu seperti nggak terasa gitu hasilnya ya. Memang karena memang itu hanya keluar kayak teks gitu atau mungkin kayak visual yang seperti tadi gitu. Tapi ketika teman-teman mulai dari hal-hal kecil, coba aja semuanya tuh pakai visual. Kalau misalnya teman-teman yang visual ya, kalau misalnya teman-teman yang sukanya mengingat, cobalah semuanya tuh berdasarkan yang teman sukai gitu. Misalnya teman-teman suka perkalian, cobalah teman membuat perkalian itu semenarik mungkin, bukan hanya A kali B gitu. Tapi bagaimana ketika ada banyak data, teman-teman looping, sehingga semua data itu bisa dikalikan masing-masing. Mungkin perkalian vektor juga bisa teman-teman lakukan di situ. Kalau
kalau teman-teman suka matematika gitu. Artinya belajar coding itu cobalah dari hal yang paling sederhana dan yang teman-teman sukai. Begitu. Oke, terjawab ya Mas ya. Lagi deh. Ini dulu deh. Berapa sih rate gaji fresh graduate Java programmer dari Mas Petrus? Oke. Ini senyum-senyum ya Mas ya. Kalau fresh graduate ya. Yeah. Ini bukan hanya sebatas kita karena baru dari kampus setelah selesai kuliah jadi fresh graduate, bukan hanya itu. Fresh graduate ini kita baru mempelajari hal itu gitu. Kalau dipikir-pikir kenapa perusahaan besar berani membayar yang fresh graduate rentang antara 20 jutaan kayak gitu. Itu mereka udah punya pengalaman, basic-basicnya juga udah kuat seperti itu. Jadi teman-teman jangan langsung kayak parnoan gitu kan, karena memang kayak seperti saya dulu, mungkin saya berpikir fresh graduate paling 6 juta kali ya, 5 juta kali ya gitu ya. Kalau yang saya alami gitu kan, ternyata enggak gitu. Ketika saya udah membangunnya dari kecil-kecil dulu waktu saya kuliah, dan sehingga bisa dikatakan basicnya saya juga udah cukup kuat, mereka berani membayar antar rentang itu yang waktu pertama kali saya melamar sebagai Java developer ya, itu antara 10 sampai 20 gitu. Nah, itu sebagai back end ya. Kalau saya sekarang QA gitu ya. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka itu nggak hanya melihat yang namanya kita bisa A gitu, atau kita bisa B gitu, tapi eager to learn kayak gitu, keinginan kita untuk belajar, belajar, dan belajar. Karena mereka akan melihat seberapa besar keinginan kita untuk belajar, seberapa cepat kita mau belajar, seberapa cepat kita belajar hal tersebut, itu yang paling banyak dihitung mereka. Kalau mau jujur, ini apa ya, merupakan hal yang momok bagi orang yang ingin memulai belajar pemrograman, karena mereka berpikir ah gaji saya aja sekarang udah mungkin misalnya nih gaji saya mungkin sekarang 8 juta di perusahaan A gitu kan, sebagai misalnya sebagai B gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah berpikir seperti itu, dan teman-teman berpikir kalau seandainya saya nanti pindah jadi programmer, mungkin aja akan turun gitu. Enggak, itu enggak selalu begitu teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman udah membangun dari awal, terus pengalaman teman-teman dan keinginan teman-teman untuk belajar hal-hal baru, bahkan dua kali lipat itu akan sangat mudah untuk teman-teman dapatkan, seperti itu sih. Oke, berarti cukup menggiurkan ya Mas ya, terkait gaji ini. Menjanjikan sekali gitu ya. Karena programmer itu banyak banget sekarang yang dicari gitu. Bukan berkata sombong ya. Ini biar teman-teman mulai excited gitu, mulai ya, teman, ya, biar teman-teman, oh iya ya, kenapa begitu gitu ya? Saya aja yang udah bekerja di sini gitu ya, di Gojek gitu kan, itu masih banyak di LinkedIn saya yang kayak nawarin gitu, bahkan mereka berani untuk membayar apa yang udah saya punya sekarang begitu, karena teman-teman saya juga yang lain yang mereka di bidang IT itu mereka juga banyak ditawarin seperti itu. Tapi kembali ke kitanya lagi, apakah kita mau langsung kayak kutu loncat begitu? Karena ya kita harus punya attitude juga sebenarnya. Tapi itulah hal yang kenapa jadi programmer itu sangat-sangat menggiurkan gitu. Dan juga
memang perusahaan sekarang ini itu sangat-sangat bersaing untuk mendapatkan programmer-programmer yang handal di dunia IT gitu sih. Waduh, cukup merinding ya. Saya dengar juga. Aduh, sangat menarik banget nih. Oke, kita lanjut ya. Ini dari Mas Panji Cahyo. Nih, ini perlu banget dijawab nih. Usia saya 25 tahun. Bagaimana prospek karir saya jika baru belajar programming saat ini? Oke. Usia sebenarnya nggak tergantung. Belajar sesuatu itu nggak tergantung kepada usia teman-teman. Karena di Gojek sendiri aja, dan bahkan ya, bukan hanya usia. Misalnya nih kita nggak tamat kuliah aja, saat ini tuh nggak lagi membutuhkan kita tamatan kuliah, kita usianya berapa gitu. Karena asal kita punya keinginan untuk belajar, untuk terus mengembangkan diri kita di bidang IT, itu perusahaan-perusahaan akan sangat menerima orang yang mau belajar itu tadi, gitu, hal-hal yang baru. Dan misalnya nih usia Mas 25 tahun, gitu ya. Kalau sekarang Mas mulai belajar, bikinlah Mas belajar 2 tahun, gitu, umur 27. Ketika nanti Mas mencoba untuk melamar ke perusahaan, mereka itu jarang, apalagi perusahaan-perusahaan yang cukup membutuhkan banyak programmer ya. Mereka itu tidak akan membuat rentang usianya gitu. Karena di Gojek sendiri, kenapa saya bilang tamatan kuliah pun sebenarnya nggak menjadi patokan mereka. Contohnya, ada atasan saya nih ya. Atasan saya yang tamatan SMA dia. Tapi dia bisa bekerja di Gojek ini gitu. Dan di produk lain, di tim lain ada juga yang tamatan SMA dan usianya itu sekarang udah 45 tahun begitu. Nah, kalau dipikir-pikir lagi bagaimana orang-orang ini bisa survive di dunia IT ini? Ya, itu tadi yang paling pertama itu ya di mana kita punya keinginan yang cukup besar dan kita memang betul-betul sangat ingin untuk mengembangkan diri kita di bidang IT ini sendiri gitu. Ini saya punya cerita. Ada di tim lain yang saya katakan tadi, itu dia kerjanya di GoPay. Dia sebagai lead-nya di situ. Yang saya bilang 45 tahun dan dia hanya tamatan SMA. Saya terinspirasi dengan dia karena dia itu belajar programming itu waktu tamat SMA, itu dia belajar. Katanya sih dia belajar dari website, belajar dari buku, nanya-nanya teman-teman yang udah lama di IT kayak gitu. Di situ dia bisa survive sampai dia belajar IT itu selama 2 tahun katanya. Memang dia nggak langsung dapat perusahaan yang besar seperti Gojek ini katanya. Dia itu dari kecil-kecil dulu. Dia dari yang katanya gajinya saat itu kalau nggak salah 5 jutaan kayak gitu. Bahkan nggak deh, itu nggak nyampe 5 jutaan. Sekitar 3 juta lebih lah gitu di Jakarta ini. Dan di situ dia berpikir ya nggak apa-apalah uang gajinya segini, yang penting saya bisa mendalami ilmunya dulu gitu. Nah, yang paling pertama yang harus kita pikirkan bukan di gajinya dulu begitu, tapi yang paling pertama itu ya kita bisa mendapatkan ilmunya sebanyak mungkin. Once kita punya ilmu yang banyak, ya otomatis salary kita pasti akan naik. Bahkan di perusahaan di mana kita bekerja itu salary kita pasti naik. Ketika teman-teman merasa saya pengen lebih lagi nih dari salary juga, dari pengalaman juga,
teman-teman coba cari aja yang perusahaan-perusahaan lain yang misalnya akan memberikan pengalaman yang baru sama teman-teman, buat teman-teman, bahkan gajinya juga lebih lebih dari yang pernah teman-teman punya gitu. Begitu. Ya, cukup jelas ya. Sebelumnya mau nanya nih Mas. Ya. Saya pribadi nih. Oke, Mas Mbak, sendiri silakan. Sebenarnya umurnya berapa sih? Oh ya, umur saya sekarang 24 jalan 25. Nah, itu nyambung ya sama pertanyaan tadi. Jadi buat teman-teman semua yang masih 23, 24, 25 tuh masih banyak peluang lah. Jadi jangan khawatir. Ya. Masuk ke dunia, ke industri ini ya Mas ya. Iya benar. Berarti masih seumuran loh Mas sama aku. Oh iya. Oke, kita langsung masuk lagi ke satu pertanyaan terakhir. Oke. Bentar. Bang, berapa lama sih kita bisa menguasai pemrograman Java dari nol? Mangga Mas. Nah, kalau dikatakan berapa lama ini tergantung dari teman-teman. Apakah teman-teman punya keinginan yang cukup besar? Apakah teman-teman cukup konsisten untuk belajar Java ini sendiri gitu, pemrograman Java? Kalau dihitung-hitung, kalau misalnya teman-teman belajar dari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana dulu, untuk bisa cukup advance atau misalnya untuk sebagai junior lah gitu ya, itu biasanya antara 1 tahun ke 2 tahun, karena itu yang teman-teman nggak bisa hanya udah tahu dasar-dasarnya aja gitu, teman-teman harus bisa mempraktekannya, misalnya di back end gitu kan, di back end membuat API-nya. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih besarnya lagi, membuat aplikasi web yang sederhana mungkin kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya yang paling dasar itu yang tadi saya katakan, yang paling penting adalah keinginan teman-teman, keinginan belajar teman-teman, dan teman-teman juga harus teman-teman juga harus konsisten untuk belajarnya, bahkan mungkin setiap hari harus ada gitu. Kalau bisa, walaupun sesibuk apapun teman-teman, bahkan membaca aja pun itu salah satu yang membuat teman-teman itu bisa memiliki banyak pengetahuan di bidang Java ini gitu. Kalau dulu saya waktu kuliah mempelajari pemrograman ini, saya lakukan tiap hari gitu. Itu ada website-website yang kita bisa menjawab-jawab soal-soal yang ada di situ gitu. Dari situ kita bisa tahu dari hal-hal kecil yang dikasih di website itu gitu. Kita bisa menjawabnya. Nah, nanti akan saya kasih website-nya di akhir ya. Akan saya kasih website-nya biar teman-teman nanti coba belajar dulu, tapi pertama harus belajar dulu ya. Teman-teman harus belajar dulu yang dasarnya, baru coba mengerjakan soal-soal yang ada di website tersebut. Begitu. Baik. Untuk pertanyaan yang lain mungkin belum bisa terjawab sekarang ya karena keterbatasan waktu. Jadi nanti untuk teman-teman yang masih mau bertanya bisa langsung email ke team@sekolahbackend.com ya. team@sekolahbackend.com. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya nih. Masuk ke pembahasan terkait sekolah baru yang akan kita buka gitu loh. Nah, kita langsung masuk ke Mas Alif. Oke, Mas Alif. Sudah terhubung dengan Mas Alif? Halo, suaranya kedengaran nggak? Ya, kedengaran Mas. Jelas ya? Iya. Oke, yang lain teman-teman yang lain, suara saya kedengaran? Coba ditulis di kolom chat.
Jelas ya. Oke, Mas Rizky Pratama. Oke, sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih nih untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya hadir di webinar online di malam hari ini. Terus spesial juga untuk Mas Amri. Mas, thank you banget Mas sudah meluangkan waktunya nih. Iya, sama-sama. Posisi masih di kantor ya? Masih, ya. Walah, lembur terus nih. Oke, teman-teman, mungkin sebagian sudah tahu karena sudah ada informasi dari email juga. Jadi, saya dengan Rizky Alif Yerfani, saya adalah CMO dari QC Solution. Nah, ini saya mau jelasin sedikit aja sih terkait dengan salah satu sekolah yang akan kita rilis. Gitu. Jadi, tadi mungkin teman-teman udah lihat, udah dengar banyak banget insight dari Mas Andri ya, dan menurut saya sebagian besar itu ya apa ya cukup inilah harusnya cukup kuat untuk memacu teman-teman seperti tadi terkait dengan nominal gaji, terus berapa sih range usia Mas Andri saat ini, terus gimana peluangnya kalau masih 25 tahun, terus apa tadi terkait apa yang dibutuhkan di startup itu justru lebih banyak terfokus ke skill dan kualitas dan banyak insight lainnya. Itu juga yang sebenarnya kita riset di dalam QC sampai pada akhirnya kita mengeluarkan produk-produk sekolah online. Nah, salah satunya yang terbaru yang akan kita rilis dalam waktu dekat adalah sekolah backend. Jadi sekolah backend ini kita akan fokus untuk mempelajari bahasa pemrograman Java. Jadi kenapa kita kok pilihnya Java gitu? Kenapa kok nggak yang bahasa lain yang lebih populer, misalnya seperti Ruby atau PHP gitu. Nah, kita sudah melakukan beberapa riset, kita sudah ngobrol dengan beberapa praktisi Java developer juga, bahkan kita juga ada ngobrol dengan beberapa orang dari enterprise ya. Dan memang kita menemukan banyak sekali fakta, banyak sekali informasi bahwa ternyata backend developer terutama yang kompetensi di bidang Java itu masih sangat-sangat dibutuhkan. Tadi Mas Amri sempat menyinggung bahwa Gojek sudah sebagian sudah bermigrasi ke bahasa pemrograman yang baru, tapi tetap tidak seluruhnya karena Java tetap digunakan. Karena gimana-gimana Java adalah bahasa pemrograman yang cukup tua, cukup stabil untuk menangani sistem skala besar, dan bahkan hingga saat ini justru lebih lebih terus diperbaharui di apa makin canggih ya Mas. Iya, benar Mas. Gitu. Jadi makanya pada akhirnya Chelsea memutuskan untuk merilis sekolah backend. Jadi sesuai dengan visi kita sebenarnya bahwa kita ingin ngebantu teman-teman itu untuk bisa meraih level karir dan juga tentunya level gaji yang sesuai dengan keinginan. Kita banyak ngobrol dengan teman-teman yang baru lulus atau yang masih kuliah atau yang saat ini sedang bekerja sebagai IT support atau bahkan di bidang non-IT, mereka kesulitan untuk upgrade skill dan tentunya upgrade gaji. Karena apa? Mereka tidak menguasai skill tertentu. Akhirnya ketika mereka ingin masuk ke perusahaan, apply lamaran, agak kesulitan tuh. Karena benar tadi kata Mas Andri, semakin kesini perusahaan mulai mempertimbangkan di beberapa case ijazah penting ya, tapi semakin kesini perusahaan itu semakin mempertimbangkan apa sih yang bisa Anda lakukan untuk perusahaan kami, itu sebenarnya yang paling difokuskan. Gitu. Nah, sekolah backend ini sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya, karena sebelumnya kita sudah rilis beberapa sekolah dan alhamdulillah sudah berjalan. Jadi ada sekolah DevOps, itu sudah berjalan 3 batch. Lalu ada sekolah hacker, itu baru saja berjalan. Lalu yang terbaru, kita juga akan rilis sekolah backend ini. Insya Allah sih, kelasnya dimulai di pertengahan Desember. Jadi proses pendaftaran akan dibuka dalam waktu dekat minggu-minggu ini. Detailnya nanti ada di websitenya, sekolahbackend.com, saat ini belum dirilis. Cuman mungkin saya akan berikan sedikit gambaran aja. Jadi kenapa disebut sekolah? Karena nantinya proses belajarnya seperti ini, online, tapi live, jadi saling tatap muka. Kalau ini webinar, jadi teman-teman nanti nggak ada mukanya. Kalau nanti ketika belajar di sekolah backend, itu kita sistemnya pakai sistem meeting. Jadi teman-teman nanti akan muncul semua marahnya, bisa komunikasi dua arah, bisa discuss dengan trainer juga.
gitu. Lama sekolahnya kurang lebih sekitar 16 minggu dengan kurikulum dan silabus yang kita susun berdasarkan kebutuhan di industri. Jadi ketika kita menyusun silabus dan modul kurikulum itu, kita banyak berdiskusi dengan praktisi-praktisi yang sudah bekerja di perusahaan. Apa sih sebenarnya requirement-requirement yang dibutuhkan di industri? Jadi apa ya, nggak harus belajar berurutan dari A, B, C, D, dan E, tapi bisa saja nanti ada hal-hal yang dilompati yang lebih fokus untuk ditekankan. Gitu. Belajarnya kurang lebih 16 minggu, terus di akhir program ada fasilitas jaminan kerja. Jadi kita akan bantu teman-teman semaksimal mungkin sampai bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang sudah dipelajari, yaitu sebagai Java backend developer. Nanti juga cabang pekerjaannya akan banyak sih, nggak hanya fokus di backend saja. Bisa nanti masuk ke beberapa cabang lain, malah misalnya mungkin bisa masuk ke mobile developer atau ke yang lainnya. Gitu. Terus apa lagi ya terkait sekolah backend? Biaya seperti biasa, bisa dicicil. Ada yang bilang biayanya mahal ya. Sebenarnya mahal murah relatif ya. Jadi sebagai kompensasi teman-teman sekolah di sekolah Chelsea ini, kita secara serius menjalankan sekolah ini. Salah satunya adalah kita mendatangkan teman-teman trainer atau instruktur yang memang real praktisi di startup-startup besar atau di perusahaan-perusahaan skala enterprise. Jadi pengajarnya nanti yang ngajarin teman-teman yang memang udah real mereka ngerjain sehari-hari gitu. Dan gajinya ya tadi udah dengar sendiri, segitulah. Jadi kita benar-benar serius pengen bikin teman-teman, pengen membantu teman-teman untuk bisa menguasai skill sebagai backend developer gitu. Bocoran silabus nanti ada di website, silabus yang akan diupload di sekolahbackend.com. Nanti ketika sudah dirilis, saat ini masih maintenance mode, ketika sudah dirilis akan kita infokan via email. Terus apa lagi ya, ada jaminan kerja, ada fasilitas offline meeting setiap hari Sabtu. Jadi kita percaya bahwa tetap butuh ketemuan secara offline untuk silaturahmi, untuk membangun chemistry. Jadi kita sediakan offline meeting itu di Jakarta dan Bandung. Nah, untuk teman-teman yang domisili jauh, nggak ada masalah, tetap bisa ikut secara online seperti ini. Ada fasilitas offline meeting, apakah ada sertifikasi, saya lupa, tapi insya Allah ada sepertinya. Ada juga sertifikasi, cuman kita belum tahu nanti apa yang akan diambil. Ada sertifikasi, kurikulumnya juga nanti bisa di-download langsung, silabusnya bisa di-download. Terus nanti profil trainernya, profil pengajarnya juga nanti kita tampilkan di dalam website. Nggak tahu nih, Mas Amri nanti akan join atau enggak. Nanti ada bagian yang follow up sendiri. Oke, siap. Harapannya sih bisa join, Mas. Udah saya iakan sih, Mas. Ah, mantap tuh, udah diiakan. Bentar. Sorry, kambil casan. Ya, itu terus apa lagi ya? Mungkin itu sih terkait dengan sekolah backend. Jadi, mungkin sebagian teman-teman juga udah dengar. Konsepnya kurang lebih sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Teman-teman bisa ngintip website-nya sekolahhacker.com, sekolahqa.com, terus sekolah DevOps, itu teman-teman bisa intip. Jadi, konsepnya kurang lebih sama. Kita anggap itu sejauh ini yang cukup efektif, jadi teman-teman trainer bisa mengajar dengan nyaman, teman-teman trainer bisa berbagi ilmu dan pengalaman dengan maksimal, terus berdasarkan data evaluasi kita juga teman-teman dari peserta bisa menyerap ilmunya dengan maksimal. Alhamdulillah, sebagian besar lulusan sekolah online di Chelsea sudah dapat kerja, macam-macam, ada yang sebulan sudah dapat, ada yang belum keluar, belum selesai sekolah online-nya sudah dapat, ada yang baru 2 bulan, 3 bulan sudah dapat, ada beberapa juga yang masih proses pencarian.
tentunya faktornya banyak ya. Jadi walaupun kita memberikan jaminan diterima kerja, tapi tetap seperti tadi kata Mas Andri, ya dibutuhkan juga dari kerjasama dari teman-teman. Mau terus belajar, mau terus ngulik, mau terus eksplor. Karena sejago apapun teman-teman trainer nanti ngajarin, kalau dari peserta tidak membantu dirinya sendiri, itu biasanya akan sulit sih. Gitu. Paling itu aja mungkin Kak Ayun sedikit informasi terkait dengan sekolah backend. Untuk selanjutnya saya balikin lagi ke Kak Ayun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, terima kasih ya Mas Alif atas informasi yang sangat jelasnya. Itulah tadi sedikit informasi, sebenarnya nggak sedikit sih, informasi mengenai sekolah backend yang akan kita buka ini sudah cukup jelas. Lalu ini Mas Amri masih ada di tempat nih? Halo Mas Amri. Oh ya, halo Mbak. Kirain udah hilang. Belum. Masih ya, masih mantap juga. Karena ini waktunya sudah mepet ya dan sudah malam, nggak kerasa waktunya sudah selesai maksudnya. Sorry. Jadi kayaknya kita tutup saja dari pertemuan webinar sekolah backend ini. Terima kasih ya Mas Amri sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Mbak. Sampai masih ada di kantor belum pulang. Iya, saya biasanya jam segini pulang. Oh gitu. Iya. Yeah. Berarti nggak merasa bersalah banget lah ya. Nggak kok Mbak. Sukses terus ya Mas ya. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah ikut partisipasinya dan masih bertahan di diskusi dalam webinar Sekolah Backend ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari kami, dari Sekolah Digital Chelsea Evolution, dan mudah-mudahan juga teman-teman semua bisa bertemu dengan kami di kelas nanti, Sekolah Backend nanti, oke? Sekian dari saya mohon pamit, mohon undur diri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan minta maaf juga untuk teman-teman. Minta maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata. Baik, selamat malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus